Ada yang merah di sini. Ada. Oh, ini berapa nih? Murah, 45 aja. 45. Kalau member berapa, Pak? Kalau member? Pak 35 aja lah. 35. Ah, kurang gede itu, Pak. Kekecilan. Aduh. Kayak itu apa yang penjual es krim Turki itu loh. Turki, iya. Selamat datang, Pak, di pagi-pagi, Pak. Bapak ini banyak sekali tapi ya bentuk-bentuknya. Iya, lucu-lucu nih. Ada berapa jenis nih, Pak? Ada 5 jenis lah. Jadi yang mana Pak Andre? Dari tadi nawar-nawar mulu nih. Ini nggak ada yang muat ukurannya nih. Ada yang gede ada. Yang warna hitam ada. Yang warna hitam yang gede. Yang gede banget Pak. Kayak gini nih Pak nih. Wah cocok nih. Cocok itu Pak. Bagus juga nih. Nih Pak Andre. Iya coba ya. Itu yang hitam bagus. Ini bisa tuh Pak. Pilih nomor. Kayak wali kota gue begini ya. Pas cocok lah ya, cocok ya. Cocok. Jadi gubernur cocok gak? Oh, bukan gubernur lagi, presiden juga cocok. Ini salah satu pendukung saya. Bagus Pak, daripada. Pak Rohim emang biasanya mangkal di mana? Saya keliling. Keliling ke Cilandak, Pasar Minggu, sampai Pengadegan sini, sampai Cawang. Rumahnya di mana kalau Pak Rohim? Di sini. Dulu di Cawang, sekarang pindah ke Kebon Nanas. Ini biasanya dagangnya Pak Rohim tiap hari. Biasanya mulai ramai itu kalau pas Jumatan ya Pak? Ya, pas Jumatan bagus. Kalau Jumatan lah lumayan, rezeki ada aja gitu. Bisa lihat sehari minimal dapat berapa sih Pak Rohim? Nggak tentu, kadang-kadang 200, kadang... Kemarin minggu nih lumayan bagus dapat 600. Wow, alhamdulillah. Hari Minggu doang kemarin. Iya. Soalnya sini baru 5 hari. Iya. Oh gitu. Udah dari kapan emang dagang peci? Kalau dagang peci mah dari mulai ini mau puasa. Oh baru tahu. Biasa-biasa kan dagang buku saya. Oh dagang buku. Ya dagang Quran keliling. Oh jadi ini variasinya peci. Variasinya peci. Kalau mau bulan puasa ya dagangnya peci. Peci ya. Peci. Ini macam-macam jenis peci-pecinya ya. Biasanya yang paling favorit peci yang mana? Biasa kalau di Jakarta yang hitam. Yang kayak gini ya Pak, pakai ini ya. Yang paling keren sih, paling gagah nih. Berapa ini harganya yang hitam? Itu 65. 65 ya. Nah sekarang saya mau ngajak Pak Rohim ke Inggris. Insya Allah, kalau ada waktu. Iya. Ya iyalah. Sibuk. Kalau ada waktu, kalau kan sibuk. Saya sehari-harinya kan jualan peci. Iya. Takut kalau ada waktu. Sempat kalau ke Inggris kan butuh waktu. Butuh waktu. Kalau ada waktu. Emang kenapa di Inggris ada pesta Malin Kundang di sana? Jadi di sana tuh pesta Malin Kundang disambut meriah. Nih ada pentas ya, pentas Malin Kundang disambut meriah di Inggris. Discover Indonesia 2016 baru saja digelar akhir April lalu di Newcastle, Inggris. Dan ini acara ini bertujuan untuk mempromosikan keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Semangat ini dilandasi oleh rasa bangga dan cinta tanah air yang dirasakan oleh para pelajar Indonesia di Newcastle, Inggris. Jadi dalam kesempatan ini cerita Malin Kundang itu disajikan di sana, dipentaskan. Legenda asli Minangkabau tersebut diperankan begitu apik dan memukau. Seluruh pengunjung yang hadir mulai dari diaspora Indonesia yang ada di Inggris hingga warga Inggris nonton semua di sana. Dan mereka mengapresiasi dengan sangat luar biasa. Wah bangga sekali. Cerita legenda. Lagi sibuk sih Pak Rohim, jadi nanti saya cek schedule-nya Pak Rohimnya untuk bisa ke Inggris. Mudah-mudahan. Emang tapi padat ya Pak, dari Senin sampai Minggu biasanya ada keliling, kosongnya nggak Pak? Nggak ada kosongnya biasanya, tapi kalau ada waktu Insya Allah saya bareng sama Pak Andre ke. Siap, saya siapin tiketnya. Iya siap. Ini ngomong-ngomong usia berapa Pak Rohim mulai melakukan dagang ke Jakarta? Dari tahun berapa? 79. Wow, saya belum lahir. Banget ya. Belum lahir. Jakarta masih sepi ya Pak dulu ya? 79. Saya lahir 61 kan? Iya. 61. Mulai ke Jakarta tahun 79. 79. Sampai sekarang dari alhamdulillah. Tasik, ya? Untung saya udah 4. Apa tuh Pak? Anak. Anak. Karena memang dari Tasik ke Jakarta merantau semuanya demi cinta. Gara-gara cinta. Nah ngomong-ngomong soal cinta, ini ada juga nenek-nenek 92 tahun menjadi pegawai tertua di restoran cepat saji. Cinta. Karena cinta. Nenek-nenek pegawai tertua. Iya. Karena dia cinta terhadap pekerjaan. Oh iya. Menjadi pegawai di restoran cepat saji. Ini luar biasa ya. Wajah boleh kisut. Fisik boleh melemah, tapi semangat terus membara. Betul sekali. Ini bisa membuat jiwa Anda terlihat muda. Karena age ain't nothing, a number. ya. Ini yang terpancar dari sosok nenek bernama Madame Goh Guek Eng ya. Usianya sudah 93 years, tapi dia masih aktif bekerja di sebuah restoran cepat saji. Walaupun sudah tua, tapi dia cepat loh Pak. Ini sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk keluarga. Dia memiliki 5 orang anak, 10 cucu dan 20 cicit. Wow. Namun seiring waktu berjalan, anak-anak mereka sudah sibuk dengan kehidupan masing-masing. Rasa bosan yang melanda di nenek, dia lagi di rumah sendirian. Bosan kan, bosan. Di rumah sendirian. Mamanya sibuk, papa arisan. Gitu. Bosan ya jadinya. Iya, jadinya bosan. Akhirnya cari kesibukan lah, harus melakukan sesuatu. Dia meminta bantuan cucunya yang kemudian berhasil memberinya pekerjaan di sebuah outlet restoran cepat saji. Luar biasa ya. Bukan karena... bukan karena keluarganya nggak mau mensupport apa, karena memang dia kemauan sendiri untuk tetap bekerja. Untuk menggerakkan juga motorik-motoriknya ya, supaya tidak kaku ya. Oke Pak Rohim, nanti kapan kita ngobrol lagi? Kebetulan sahabat-sahabat saya ada yang mau beli peci Pak Rohim. Silakan. Sebelah sana. Situ, sebelah situ, lewat situ Pak. Situ itu jendela soalnya. Terima kasih ya Pak Rohim. Oke, nah luar biasa. Gimana Pi penampilan saya kan? Oke, saya suka penampilan barunya. Karena memang sebenarnya peci kan memang cuma ada di Indonesia. Betul sekali. Peci hitam seperti ini ya. Karena di negara lain kayak negara Arab. Bentar, Mas.